guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Tadi kan Mamang udah dikasih. Iya, makasih surprise. Parapi. Rizky iya. Febian. Surprise banget. Ini jarang banget, susah banget dapetin jadwal dia. Banyak banget yang fans, mau cowok, mau cewek, semuanya suka karena karya-karyanya. Arif! Wah, Arif! Rabu nih biasa kalau ketemu sama gua ngobrolnya Sunda lo. Hei. Hei. Pi. Hei. Kumaha? Jeung saha ka dieu? Rabu. Jeung saha ka dieu sorangan wae? Henteu jeung saha? Iya. Henteu jeung saha? Mang kecerekan ieu. Ka dieu. Ka dieu, ka dieu. Ka dieu atuh. Emang Mas Ariel? Ya. Ini kapan nih album Noahnya baru apa mau single apa? Iraha Ariel geus parangan aguan ya tapi. Ah, si Rafi teh. Album. Album Isuk. Isuk kan? Halus ya. Hebat. Aduh, mana emang halus wae. Halus orang tuh, halus. Halus teh bagus, Pandri. Oh, heureuy. Heureuy. Mana heureuy? Heureuy. Abdi heureuy. Abdi heureuy. Abdi goreng patut. Abdi goreng patut. Abdi goreng patut, heureuy. Heureuy. Oh iya, Mas. Ini mending ngefans sama kamu. Iya, aku tuh suka banget kalau ngeliat oh, iya? Kalau nyanyi gitu keren. Serius ya? Biasa. Enggak, mau tanya sih, aku mau nanya-nanya nih. Kalau lagu yang paling berkesal tuh kalau buat Mas Ariel apa? Gua mau suka lagu lu yang MRT. MRT yang mana? Yang MRT diciptain. Yang mana sih? Cobalah MRT. Mengerti! Ada juga mengenai ini apa toko jual alat bangunan. Yang mana? Ada Toko Jaya apa Haji Toko itu lagu saya mah itu. Di Arion. Oh, saya baru tahu ya. Toko saya Abadi. Toko Jaya Abadi. Toko Jaya Abadi. Jadi MRT Toko Jaya Abadi. Toko Jaya Abadi ya. Coba MRT. Iya benar. Iya benar. Ini Ariel pokoknya jadi curiga. Itu dong lagu yang itu. Bu Gigi kan pernah cerita sama saya lagu suka yang itu. Yang itu aku sukanya separuh aku. Ah. Boleh. Untuk Gigi mah spesial. Kamu tuh tapi benar enggak band sama Vi ya. Ini tuh yang apa? Saya curiga ini. Loh, kok curiga? Sejak ini racikan baru loh ini. Racikan baru. Ya, ini puding-puding senja namanya. Tapi kalau saya minum ini kayak senjata makan tuan dong. Senjata makan tuan? Real. Emang kenapa kan belum kesini sini? Oh iya, belum kesini ini tadi. Ini yang bikin Rizky Febian tadi. Rizky Febian. Gua mah ngefans sama Iki. Anak sayang Niko. Oh, anak Angsel gitu. Sebagai penghormatan lah. Harus diminum? Iya. Apa-apa dah itu mah bisa dimakan, ini bisa diminum. Tuh. Tapi manisnya hilang, nak. Enak kan? Sisa kerupuk. Ren, sok duduk atau duduk? Nah gitu. Mau minum apa lagi? Enggak, udah cukup. Udah cukup. Ya udah deh. Mamang saya juga sebenarnya ngefans sama kamu. Emang iya? Iya, ngefans. Duet lah. Saya suka lagu yang ini. Duetnya malam, kutanya siang, kutanya subuh. Bukan itu. Yang itu. Kutanya malam, dapatkah kau lihat? Tapi bisa nyanyinya? Bisa. Ayo nyanyi dong, nyanyi dulu. Ayo. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Berarti betul. Ngefans saya. Kang Sulaiman ngefans. Benar kan? Iya. Keren kan?
Apalagi yang itu buka tutup pocimu. Buka topeng. Lu buka tutup. Iya. Eh, Mang. Rizky, hah? Rizky suruh ke sini deh. Ada, masih ada di situ. Ada? Saya panggilin aja. Enggak. Rizky tadi udah pergi. Saya lihat udah jauh. Nah, si Rizky pergi. Dia jauh. Rizky udah. Biar Ariel ketemu Rizky. Rizky udah keluar negeri anak tadi. Saya tahu. Tapi tadi saya pas jalan papasan. Dia naik mobil, saya naik beca. Tadi saya udah lihat dia. Enggak. Udah jauh. Sini Ki. Udah jauh. Kamu tahu udah jauh di mana? Atau saya panggilin aja ya. Iyalah. Saya panggilin ya. Iya. Panggil ya. Iki. Ariel tuh baik banget ya. Si Ariel tuh main baik. Mau manggilin si Iki. Emang mungkin bolak-balik. Dia kan kangen sama kita jadinya. Nanti kalau si Iki datang ke sini. Itu si Iki tuh. Ki. Halo ya. Ki, sini Ki. Mana Ki? Iya. Ini ngobrol di telepon ya. Hah? Lagi ngobrol di telepon ini. Lagi orang belum di telepon udah keluar suaranya gimana sih? Iya, tapi ini di telepon. Iki enggak bisa ke sana ya. Bu Gigi mau ketemu nih. Iya, ya, mana aja. Iki udah di bandara, ini mau terbang ke Mozambik. Eh, Iki ketemu si Ariel enggak di situ tadi? Si Ariel suruh ke sini lagi. Ada. Kang Ariel pulang lagi kata disuruh ayah. Oke, siap. Tuh. Gue tadi udah coba nelpon si Iki. Oh. Si Iki kok gak mau kesini? Dia ada baju. Udah di bandara, dia lagi check-in. Lagi check-in apa bajunya udah diberesin? Udah diberesin, udah habis. Ya. Gue pengen ketemu si Gilang Dirga, udah lama gue gak ketemu. Ah dia. Itu aja Gilang Dirga. Gilang kemana ya? Si Gilang aja jadi bintang tamu di sini ya. Kok kenal sama Gilang? Eh kenal, siapa yang gak kenal Gilang atuh? Ya kan bisa ngikutin suara saya. Si Gilang lah. Ya. Boleh. Gilang aja ya. Kita tanya-tanya si Gilang, udah lama juga. Tapi ucapin terima kasih dulu sama Ariel. Makasih ya. Terima kasih ya. Oke okay, semuanya, jadi kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali. Yeah. Dia ini multi talenta, bisa menirukan banyak artis. Banyak suara, banyak artis. Kita panggilkan sama-sama. Gilang Dirga. Ini tamu ngerusak ya, Pak ya. Mang. Katanya Gilang bisa menirukan suara binatang, betul? Kok suara binatang? Ada suara binatang, mah cuman kan biasanya public figure yang ditiru. Rahasianya apa sih bisa ngikutin suara orang itu? Lu ngelihat secara seksama atau asal jeprut? Jadi kan awalnya itu kan gua tuh suka ngikutin guru-guru di depan kelas waktu SMP. Ternyata ada mirip, bukan suaranya tapi gaya gesturnya. Itu akhirnya. Poin itu udah dari kecil. Dari kecil, udah ngikutin itu. Terus makin kesini, gue coba untuk dengerin secara fokus gitu. Kan Kang Sule juga jago niruin juga. Oh, jago. Jadi, jago enggak. Untuk kayak orang-orang kayak Kang Sule itu, dia tuh bisa melihat orang tuh secara seksama, secara detail. Jadi bisa mirip banget. Makanya Kang Sule mah panutan. Coba ya. Bilang juga sama, dipelajari. Dipelajari, bener Kang, dipelajari. Ya. Jadi biar bisa begitu. Kalau gue kan beberapa lah, kalau lu kan sampai banyak lah kalau bilang. Iya. Artinya lu ada proses pembelajaran. Ada Kang, itu mah proses pembelajaran. Gue selalu ngeliatin gitu, nafasnya kayak apa. Kan beda-beda orang tuh beda-beda cara intonasi ngomongnya. Betul. Nah itu harus diperhatiin banget-banget. Nah, nih. Coba, Mang. Gilang Dirga, bisakah kamu menirukan seorang Mario Teguh? Sahabat-sahabatku yang luar biasa, ketahuilah bahwa setiap acara hiburan memang sangat bisa meningkatkan imunitas kita. Termasuk acara Rumah Seleb ini yang digawangi oleh Nagita Slavina, ada Kang Sule dan juga Raffi Ahmad. Mereka adalah contoh-contoh baik untuk membuat kita selalu tertawa dan terbebas dari paparan penyakit yang sedang merajalela. Wow. Yang lain lah. Keren. Ian Kasela. Iya. Oh, rambutnya kan ada poninya gitu di depan. Iya. Tuh. Mah kayak Alam Badukun. A minor. Ciel. Pakai mic gak? Boleh. Nih. Asep Irama. Maaf. Ian Kasela yang Ian itu. Ian Kasela. Ian Kasela tuh lagunya yang Padadang Pak Usman. Padadang. Nah, itu. Padadang Pak Usman. Ya. Padadang. Sudah berulang kali aku percaya. Hey. Terangi dirimu. Tak ada beda.
bahwa aku bisa mencintai cinta, hey! Dan menyayangi cinta, hey! Setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Arman Maulana. Jangan benci bilang cinta. Ini Arman Maulana. Jangan marah bilang sayang. Ini Arman. Jangan jangan kau dustai cinta, jangan kau merasa jauh, jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Tompi, Tompinya taratam, taratam, yo, taratam, parama, parama, tamatu, yeah, yeah. Sudah berulang kali aku percaya. Tapi topik kayak begini gak begini. Gak apa-apa, suaranya aja. Afgan! Afgan, enggak. Afgan. Jangan benci bilang cinta. Jangan marah bilang sayang. Tesi. Luar biasa. Tuan Tau. Mau siapa? Om Iwan. Bongkar. Iwan Pals. Bongkar. 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 Bongkar pasar. Bentar, bongkar aja. Aku lelah kita mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin. Jangan pernah memilih, aku bukan pilkada. Pilihan, pilihan. Roma! Iya sih. Pak Haji, Roma, Roma. Roma! Satu lagi untuk Gigi. Istri Soleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri Saleha, istri yang Saleha. One, two, three, four. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri Saleha, istri yang Saleha. Punten mangga ariga gatot kaca arica cau ampun aribon bonteng asa ganti asa kiter anis gagal putus lagi nanana nangis lagi putus lagi nanana nangis lagi pula pacaran sekarang bubaran pacarku sayang diambil orang. Alam, alam badukun. Oh iya, alam badukun. Widih. Cakep nih. Iya dong. Lu nyuruh kita berdua, lu belum. Separuh jiwaku pergi. Berakhir kau main
Langsung ke refnya aja. Itu. Hah? Udahlah. Tapi lo harus suara anak. Kombrek apa harus suara anak. Nah, cakep tuh. Kalau aku yes. Apaan? Nanti balik lagi tak iya. Tak iya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah si Lev. Seru. Mah. Aku yes.